dari 6 baru 4 dan 2 lagi masih dikejar. Dan dikejarnya pun masih bersama dengan masyarakat semuanya. Boleh diinfokan Pak di mana saja? Masih di masyarakat, masih di apa di lapangan. Boleh diinfokan Pak di mana saja lokasi tadi penangkapan dan seperti apa, apakah ada perlawanan seperti itu? Kalau diinfokan mungkin di Silayan ya. Silayan dengan di Storan. Penangkapan yang pertama Silayan, kedua ya. Storan. Nah, kita dibagi beberapa tim dan ada beberapa tahanan kita yang melakukan perlawanan kepada anggota kita. Kemungkinan mereka karena merasa saya tanya tadi pengen bebas, jadi dia agak melawan kepada kita. Jadi kita sekali lagi, ya, saya sarankan kepada yang belum menyerahkan diri, sedang menyerahkan diri atau enggak, kita melakukan tegas dan terukur. Masih kita dalami dan anggota kita yang melaksanakan piket malam tadi masih kita periksa. Kemudian juga saya dalami lagi 4 orang ini bagaimana bisa sampai keluar. Nanti ini akan saya kabarkan, saya mohon waktu karena masih dalam proses pemeriksaan anggota kita dan juga ini baru kita tangkap. Ya, saya nanti mohon sabar, akan saya sampaikan nanti bagaimana proses tumbuh bolanya ataupun bagaimana mereka lari. Ya, saya nggak akan menutupi ya, kalau memang ada kelalaian dari anggota kita, ada sanksinya. Identitas pasti yang ditangkap tadi, saya minta tolong kepada masyarakat dan juga seluruhnya. Ya, sampaikan informasi kepada kami dan juga sekali lagi kepada tersangka ataupun pelaku yang melarikan diri agar menyerahkan diri kepada Polres Toba ataupun Polres terdekat untuk proses terdekat. Baik, itu aja dari saya ya. Pak, izin Pak, identitas yang ditangkap itu Pak? Sementara di TKP, masih diolah TKP, kita menyesuaikan antara TKP dengan keterangan daripada si tahanan lari juga anggota yang piket. Nah, ini akan kita sesuaikan. Sekarang dalam proses pendalaman. Ya, saya mohon waktu, nanti akan saya kabarkan. Pak, apabila ada keterlibatan oknum dari polisi itu sendiri Pak? Apabila karena oknum kita proses, saya tidak main-main. Ini sudah benar-benar semacam mencoreng nama baik Polres Toba. Dan saya tidak akan main-main. Kalau memang anggota saya terlibat, ada sanksi.